Wa aradu bihi kaidan fajalnahumul akhsarin. Mereka hendak berbuat jahat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi justru Allah membalikkannya, mereka jadi dijadikan orang yang sangat merugi. Merugi kenapa? Karena tidak menerima dakwah Nabi Ibrahim, tidak mau bertaubat atas dosa dan kesalahannya, tetap melanjutkan persembahannya kepada berhala. Nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Paripurna Baitul Salam, yang saya hormati para bapak dan ibu sekalian jemaah salat zuhur, yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita aturkan kelimpahan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab syarah Jalaul Afham, syarah daripada Aqidatul Awam, membahas tentang para nabi dan rasul. Saat ini nomor yang ke-6 yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa huwa khalilullahi wa abul anbiya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah khalilullah, kekasihnya Allah. Wa abul anbiya, dan bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim alaihissalam banyak sekali keturunannya yang menjadi nabi dan menjadi rasul, yang mensyiarkan akidah, yang mensyiarkan kalimat la ilaha illallah kepada umat manusia sampai ke penjuru dunia, sampai kita saat ini. Wa yatasilu nasabuhu bisab ibn Nuh, dan silsilahnya menyambung atau nasabnya menyambung kepada Sam bin Nuh. Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam maksudnya. Wa huwa alladhi anjahu Allahu min narin Namrud. Allah Subhanahu wa taala pernah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam min narin Namrud, dari panasnya api yang dibuat oleh tentara Namrud, lebara tentara Raja Namrud. Karena Nabi Ibrahim adalah nabi yang hidup di era Raja Namrud, raja yang sangat kejam kepada rakyatnya saat itu. Nabi Ibrahim difitnah bahwasanya ia telah menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka ketika mereka meninggalkan kota. Jadi saat kembali dari kota, rupanya berhala-berhala mereka sudah hancur. Memang yang menghancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi ingin mendakwahkan kepadanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kalimatul la ilaha illallah, bukan menyembah kepada berhala. Tapi karena hati mereka sudah ditutup, hati mereka sudah sesat dan disesatkan sekalian sama Allah, akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap, diikat, disiapkanlah sebuah kayu bakar yang sangat banyak, disiramkan minyak. Dalam kondisi Nabi Ibrahim terikat kaki dan terikat tangan, diletakkan di atas kayu tadi dan dibakar. Tentu Nabi Ibrahim takut, karena dia juga adalah, walaupun dia rasul, walaupun dia nabi, dia juga sama seperti kita manusia biasa, makan dan minum, memiliki syahwat dan lain sebagainya. Rasa manusianya muncul, takutnya muncul Nabi Ibrahim alaihissalam, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerangkan, Allah menenangkan agar ia tidak panik, tetap tenang. Di sini dicatat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69 sampai ayat 70. Allah berfirman, "Qulna yanaru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Dipanggilnya api, "Ya hai api, qulna yanaru, hai api, dinginkan tubuhmu. Jangan kau bakar Ibrahim, selamatkan Ibrahim." Jadi ketika dibakar, kalau kita mungkin sudah habis menjadi arang, sudah habis menjadi abu kalau kita. Tapi Nabi Ibrahim yang dibakar, seorang nabi dan rasul yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, api yang tadinya panas, karena api adalah makhluk, api adalah ciptaan Allah, tentu ikut kepada yang menciptakan, patuh kepada yang menciptakan. Akhirnya yang harusnya dia panas berubah menjadi dingin. Ketika selesai api padam, semua kayu berubah menjadi abu, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dalam kondisi kedinginan, tubuhnya menggigil. Selamat beliau dari api Raja Namrud. Dan Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa aradu bihi kaidan fajalnahumul akhsarin." Mereka hendak berbuat jahat
kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi justru Allah membalikkannya. Mereka jadi dijadikan orang yang sangat merugi. Merugi kenapa? Karena tidak menerima dakwah Nabi Ibrahim, tidak mau bertaubat atas dosa dan kesalahannya, tetap melanjutkan persembahannya kepada berhala. Nauzubillah. Bahkan dalam salah satu kisah dikatakan matinya Namrud hanya dengan seekor nyamuk. Nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya, terus masuk ke dalam, merusak organ-organnya. Dirasakan gatal yang teramat sangat seumur hidupnya, sampai ia menemui ajalnya, mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Suma na'udzubillahimidah. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Dan juga Nabi yang melahirkan dari keturunan beliau para Nabi dan para Rasul yang berdakwah di muka bumi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.